Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin pada kesempatan ini kami perkenalkan salah satu wisata di Kota Samarinda, yaitu wisata Tepi Lonceng, ya, yang ada di daerah Samarinda seberang. Ya. Kita perhatikan ada tata tertib untuk bagaimana kita memasuki area terbang Tepi Lonceng. Ya. Mana Tebing Lonceng ini dibuka mulai pagi sampai malam hari, ya, mulai jam 9 sampai jam 11 malam, ya. Ini adalah puncak yang ada di daerah Samarinda seberang, ya. Mungkin kita nikmati bagaimana. Kembali memperkenalkan salah satu wisata di Kota Samarinda, yaitu wisata Tebing Lonceng. Ya, mari kita masuk ke dalam, ya, untuk menikmati bagaimana suasananya, ya. Mungkin ada rekan-rekan yang mau menikmati wisata ini, ayo kita masuk, ya. Ini loketnya, ya. Tiket masuk 7.000. Terima kasih. Sama-sama. Ini perahu, salah satu perahu di atas gunung, ya. Ini yang sangat menarik sekali wisata di Tepi Lonceng ini, dan juga pemandangan ke bawah. Nah, kita lihat di depan itu banyak sekali pemancarnya. Warga yang ada di Kota Samarinda sangat menarik sekali, ya, sehingga kita mungkin bisa 2-3 kali ke sini untuk rekreasi bersama keluarga, ya. Kita lihat untuk tempat-tempat yang lainnya. Arah. Terima kasih atas, ya, telah menyaksikan video kami tentang Tebing Lonceng, merupakan salah satu wisata di Kota Samarinda seberang, ya. Mungkin waktu-waktu rekan-rekan teman-teman mau ke sini, kami siap untuk mengantar, ya. Selamat bertemu, ya. Selamat berjumpa kembali dengan wisata-wisata yang lain yang ada di Kota Samarinda. Ya, sahabat YouTuber, oke. Okay. Ya.